Halo teman, selamat datang lagi di my channel. Dan di video kali ini aku akan beli skin ini ya, skin limited. Di sini aku masih bingung sebenarnya, belum samurai atau sword and song ya. Tapi sebelum itu kita claim dulu ya, untuk bantu dapatkan gratis skin gratisnya, yaitu skin lamnya ini ya. Jadi buat yang kalian kena detect dari Honor of King, itu kalian santai aja ya, pasti kalian dapat ya. Di sini sendiri aku langsung dapat ya di tanggal 18, karena itu dapat penawaran yang sampai 500% itu ya. Kita claim aja. Dan ini dia Ascension Pendekar. Golok yang tajam dipandu oleh insting yang lebih tajam. Oke, keren ya. Ini kita dapetin juga. Ini bagus banget ini skinnya. Dan ada satu lagi skin ya. Di sini itu kita akan dapetin skin Lucador Lian Po. Wah, nih, ini juga keren ini. Dan ini juga udah pasti kalian dapetin ya. Jadi prosesnya masih lama, 12 hari. Dan di sini sendiri aku udah level 5 ya. Sampai level, aku tuh lupa, sampai level 8 ya kalau nggak salah ya. Jadi sekitar 2 atau 3 hari lagi kita pasti dapetin ya. Dapetin itu skin dari Lian Po, yaitu Ascension Lucador. Keren. Selain itu juga kalian dapetin ini juga ya, skin dari Mayan ya, yang ada di sini ya. Nah, di sini ya. Ini kebetulan aku udah claim ya. Yaitu Ascension Capoeirista. Wih, keren banget ini. Kalian bisa dapetin 3 skin gratis ya dari event Honor of King saat ini. Game ini cukup baik juga ya. Mau ngasih skin gratis yang efeknya itu, visualnya itu keren banget. Oke, sekarang kita akan beli langsung untuk skin limitednya ya. Ini adalah skin yang salah satu skin yang aku tunggu-tunggu ya. Di sini aku masih bingung antara yang Li Bai atau yang Musashi. Cuman di sini karena pertimbanganku tokenku sedikit ya, karena aku juga masih konten creator pemula aja ya, jadi aku juga nggak mau terlalu berambisi ya untuk borong skin ya. Dan untuk jadi Hoka konten creator itu cukup sulit ya, apalagi sekarang lagi ada problem ya, yaitu kena suntikan ya, atau view suntik ya. Jadi konten creator yang benar-benar jadinya agak sedikit terhalang ya. Cuman di sini aku akan coba gacha ya. Di sini kita akan beli untuk Musashi-nya. Dulu kukira aku harus kuterima setengah. Ini keren ya. Nah, langsung kita claim ininya ya. Claim ininya dulu, dan sekarang kita akan gacha sisanya. Semoga dapat ya. Nah, di sini dulu satu-satu ya. Oke, nggak dapat. Kita sisa ada 281 lagi ya. 281 lagi. Oke, kita ambil satu-satu. Di antara damai aku Oh, dapetin trial skin. 10 kali lagi ya. Oh, dapat guys. Dapat kita ya, beneran baik dan chain ini ya. Honor of King ini baik. Beneran ini. Gak nyangka aku ya. Aku dapetin 2 skin ya. Wah, keren ini. Waduh. Kita lihat ya. Oke, Musashi-nya dapat. Ada ini juga ya sekarang ya. Keren bro, keren banget. Wah, buat yang mau gacha itu
kalian juga harus siap mental ya. Harus siap mental nggak dapat ya. Ini beneran hoki banget nih aku nih. Aduh nggak nyangka ini mana Libai ya, Libai jangling ya. Mana jangling-janglingku? Dari di atas ya. Aku lupa Libai. Ah ini dia Libai. Kita lihat beneran dapat nggak nih? Bener guys. Hoki banget ternyata ya. Aduh. Lalu aku sampai gemetaran ini. Gak nyangka cuy. Aduh. Di tengah mimpi aku tenggelam. Benernya adalah. Oke, sisa 61 token lagi ya. 61 token lagi kita ambil ini ya. Nah, ini. Ini kita ambil dulu aja. Terus kita ambil ini. Kita gunain aja kali ya. Wah, kita dapat 200 token ya. Lumayan ya, 200 token. Aduh, pokoknya dapetin skin Libai-nya aja kita udah untung, udah lumayan banget ya. Aduh, terima kasih banget nih Tencent ya. Ini aku hoki yang keberapa ya? Ya udah kita coba di sini ya. Untuk yang sisanya kita pakai untuk skinnya Alessio ya. Semoga juga di sini beruntung ya. Coba. Dua, Oke. Maju lagi 20 ya. Semoga di sini dapat. Kalau enggak oke, satu ya. Oke, ini terakhir ya. Terakhir. Semoga dapat. Kalau enggak ya udahlah ya. Oke, enggak dapat. Enggak hoki di sininya ya. Berarti harus top up 30 lagi ya. Di sini 30 lagi yang 16 mana ini? 16.000 ya. Kita top up jadi 16.000 lah. Oke, kita udah beli ya. Jadi kita anggap aja ini ya. terima kasih kita ya ke Tencent ya. Gak nyangka, ampun itu. Kita dapat. Oke, udah dapat nih langsung ya. Dalam waktu satu hari kita, aku dapetin 4 skin ya, cuman dengan harga. Aduh, benar-benar ini benar-benar hokinya, hoki. Apa ya lagi ya, aku liatnya ya, 148. Oh, langsung aja kita gacha ya. Kita pakai gacha ininya mana nih? Nah ini ya. Buat cobain dapetin 3 skin ini aja nih. 10 lah, 10. Bisa dapetin ini nggak ya, skin epic nggak ya? Ntar ya, coba aku lihat. Oh, nggak bisa ya, kurang ya. Nggak bisa, 688. Ini 388. Oh, sayang soalnya ya. Sayang, ya udahlah, nggak apa-apa lah, kita pakai gacha juga lah ya. Lima lima aja. Nggak dapat, oke. Satu-satu aja. Nggak dapat. Topeng ini mengingatkanku pada. Kita buang apesnya kita di sini ya. Jadi biar nanti next kalau ada ini lagi kita ini ya. Hokinya ini ya. Hokinya balik lagi. Oke, nggak dapat. Nggak dapat juga. Aduh, nggak dapat juga lah. Ayolah, Sanche lah.
Waduh. Minimal ini ke apa namanya dapatnya? Poin honor ke. Ini poin honor yang enggak dapat-dapat. Kalau ke toko fragment skin, ntar ya kalau lihat tuh skinnya. Skinnya udah ditukerin semua. Oke. Kita langsung 5 aja deh. Wah, nggak dapat. Malah dapat itu 5. 40 lumayan. Nggak dapat sama sekali. Kita habisin aja. Sampai 18 ya. Oke, nggak ada. Jadi apesnya aku di sini ya. Ya udahlah ya. Kalau apesnya di sini. Hitung-hitung buang apes ya. Di sini berarti udah dapat 1500, tinggal dikit lagi ya. Ini aku kumpulin sih buat nanti ya. Buat nanti kalau udah ada skin yang baru. Ah, tapi aduh, bener-bener skin Levi lo dapat lo ini. Hoki bener, ya ampun. Oke teman-teman, mungkin cukup sekian dulu ya untuk video kali ini. Dan buat teman-teman yang mau gacha itu harus siap mental juga ya. Dan di next video nanti aku akan buatkan juga untuk gameplaynya ya. Nanti aku akan buat satu-satu ya gameplaynya untuk masing-masing skin yang udah aku dapetin ya. Ada 4, Alessio, Lam, terusnya juga Mayen, Musashi, dan juga Levi. Dan nanti aku akan cobanya kayaknya di match normal, di match normal aja ya. Nggak akan aku coba di ranked match aja, karena untuk coba-coba ini juga buat teman-teman sih, buat yang mau coba-coba hero atau cuman pengen liatin skinnya aja, itu lebih baik sih di normal match. Kecuali kalau kalian udah yakin pasti ya, yakin pasti kalian itu udah jago sama hero nya oke teman-teman, kalau kalian suka video ini kalian like dan juga subscribe ya. Mohon bantuannya buat di subscribe ya. See you di next video.